Guys, ada yang warna kuning nih, dan ini wangi banget. This is the only one, cuma satu-satunya di antara yang lain. Masih belum ketemu lagi sih yang warna kuningnya. So far baru ini aja sih. Ih, seneng deh emang wanginya. Guys, kita lagi coba manjat ke atas. Nah, di balik awan di depan sana tuh kita bisa melihat Gunung Fuji. Semoga pas nyampe atas langit tuh udah cerah lagi ya, guys. Yuk, coba manjat lagi yuk. We almost arrive. Hampir sampai nih, guys. 5 menit lagi sampai puncak atas. Sini aja udah oke ya pemandangannya ya. Sayang berkabut berawan. Yuk kita lanjut naik ke atas yuk. Capeknya kebayar nih guys. Pemandang di sini bagus banget. Jadi kalau kalian kesini jangan lupa manjat ya. Capek banget deh. Tadi habis manjat kurang lebih setengah jam deh. Tapi it's really worth it. You have to come here. Nah, di sebelah sana kita bisa lihat laut tuh. Nah, sehabis memanjat dan sampai di tempat Mihara Sidai, saya dan Mr. Guide berkeliling melihat beberapa temple yang ada di sana. Temple atau kuil yang kita kunjungi ini tampak sepi, guys. Apa mungkin karena tidak ada festival jadinya sepi ya? Hari pun sudah petang dan matahari sebentar lagi akan tenggelam. Kami bergegas agar sampai di tempat tujuan tepat waktu. Guys, sebelah sana tuh Gunung Fuji. Kita nih ada di taman yang paling ujung. Nah, taman yang terakhir ini kita susah banget carinya, guys. Itu di Google Map itu pinnya itu letaknya tuh gak tepat gitu, jadi kita nyasar. Akhirnya kesampaian juga, bisa lihat bunga ungu dengan latar belakang Gunung Fuji walaupun udah kesorean. Yuk, time to go home. Kita udah ada di stasiun, mau balik ke Tokyo. Ini lagi nunggu kereta. Ntar lagi keretanya nyampe. Nah, ini dia. Yuk, balik Tokyo. Let's go.